gunakan NGT ni di fasa yang kedua ataupun di fasa yang ketiga. Dr. Nizam boleh boleh interrupt anytime kalau kalau ada tu. Alright. Untuk yang dah biasa dengar, ulangan lah. Ulangan eh. Untuk yang baru dengar, kalau ada persoalan boleh tanya. Saya dan Dr. Nizam akan cuba jawab lah. Ini bukan bukanlah talk yang macam orang-orang pakar-pakar yang bagi talk tu. Ini adalah semua perkongsian kecil. Perkongsian apa yang kita buat, apa ni, pengalaman yang kita buat NGT dalam penulisan thesis. Okay, baik. NGT ni adalah satu proses yang sebenarnya ada untuk buat keputusan yang ikut pada itu, proses membuat keputusan dalam bentuk perbincangan kumpulan secara bersemuka. Okey. Bertujuan untuk proses sumbang saran, keputusan idea terhadap satu isu. Dia sebenarnya NGT ni dalam kita bincang-bincang dengan Dr. Nizam, oleh kerana atas dasar untuk dia ni adalah satu proses, NGT ni adalah semi-kuantitatif, satu proses analisis semi-kuantitatif yang mana menggabungkan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dan kuantitatif. Jadi, saya masuk terus nak beritahu kalau siapa-siapa yang nak buat menggunakan NGT di fasa yang kedua, inilah sebenarnya maksud NGT. Iaitu kita berbincang dalam satu kumpulan kecil untuk mendapatkan satu idea, sumbang saran ataupun itulah pencetusan idea tu untuk untuk dapatkan satu, untuk membina reka bentuk satu model ataupun modul, dia macam tu. Kalau kita NGT yang sebenarnya yang cantiknya di fasa yang kedua. Okey, untuk saya punya thesis, saya menggunakan NGT modified sebab saya fully kuantitatif dan menggunakannya di fasa yang ketiga untuk keboleh gunaan. Okey. Okey, dah ada tulis kata tu, Olin dan Jackson tu 83 tu, itu dia punya citation yang yang saya masukkan dalam saya thesis, pendekatan semi kuantitatif menggabungkan kaedah kualitatif bermula dengan peneraman idea apa semua tu, itu akan dituangkan nanti dalam proses untuk melakukan bila kita dah bersedia untuk membuat bengkel, untuk membuat bengkel kepada kita punya model ataupun nak tengok kita punya itulah kebolehgunaan kita tu. Tapi untuk sekiranya untuk di fasa yang kedua, saya tak berapa nak berani nak tu sebab saya tak buat untuk fasa dua macam mana proses tu. Tapi rasanya kalau ikut dari segi pembacaan sama saja, cuma dia ada kuali dan kuanti. Untuk fasa yang ketiga ni yang saya buat, kita hanya NGT yang saya buat ni adalah NGT modified yang mana kuantitatif sepenuhnya, yang mana kita bentang data analisis secara penomboran. Selepas kita buat, ada cuma ikut proses sumbang saran, idea, pencetusan idea, perbincangan apa semua, tapi akhirnya nilai yang keluar adalah dalam bentuk penomboran, iaitu peratusan, persetujuan. Macam tu. Okay. Dan dapatan daripada hasil dalam perbincangan kita tu, kita pun ada kita buat, kita catat dia punya perbincangan tu, hasil daripada perbincangan tu, yang mana kita tak masukkan sebagai data dalam untuk kita nak bentangkan data dalam NGT, tapi kita gunakan semasa di bab perbincangan. Kita gunakan dalam bab perbincangan. Itu yang saya buat. Kita gunakan dalam bab perbincangan. Jadi tapi dia menjadi satu NGT modified kerana proses yang kita buat adalah kuantitatif sepenuhnya. Yang tu. Alright. Okay, Zama? Okay, okay. Alright. Okay. Ni kawan-kawan ni, duduk diam ni. Aku suspend juga dengar. Tak dengar, tak faham ke main cakap sorang-sorang ni.
Dengar doktor. Ada doktor dia dengar. Dengar tu faham ke tak faham? Laju ke? Faham. Faham eh. Zurina memang faham, doktor, faham. Zurina bukan setakat faham, dia dah boleh buat kelas dah. Dia berapa kali dah dengar benda ni? Adalah. Okey. Kenapa kita pilih NGT? Okey. Kenapa kita pilih NGT? Benda ni soalan yang akan ditanya dalam DP ataupun mungkin Baiva. Okey, Lam. Kejap ada tak ada kan? Okey, kenapa kita pilih NGT? Soalan ni memang kalau orang tu orang DDR ataupun dia biasa buat NGT memang syok dia nak tanya soalan ni. Ha? Kalau dia tanya dengan nak tahu, satu lagi tanya dengan menguji. Okey, kenapa kita pilih NGT? Soalan ni saya beberapa kali saya tanya dengan Dr. Rizwan sendiri. Apa kuatnya NGT ni? Apa pasal kita nak guna NGT? Sedangkan kalau kira kita ada sebab nak menguji kebolehgunaan. Cara yang paling baik adalah temubual. Ada yang cakap kata guna temubual. Tapi kita pakai NGT. Okay. Satu NGT ni adalah satu model baru lah. Teknik baru lah. Method baru yang kita gunakan untuk menilai kebolehgunaan. Yang mana kekuatan dia tu adalah apabila kita bengkelkan, kita buat bengkel, kita gunakan pakar. Okay. Pakar, kalau nak dari segi bilangan pakar, ada banyak researcher yang beritahu, iaitu kalau contohnya macam Harvey Holmes dan Holmes 2012, dia kata pakar 6 hingga 12. Kalau kata Allen, Dice and Jones, kata 5 hingga 9 orang pakar. Tapi pakar-pakar yang kalau untuk yang seramai itu adalah untuk yang selalunya digunakan untuk fasa yang kita gunakan NGT di fasa yang kedua. Tapi untuk saya, oleh kerana saya gunakan di fasa ketiga, saya gunakan Dobby 2004 yang mengatakan 30 hingga 40 orang pakar. Okey, siapa pakar dalam cerita ni? Macam saya menggunakan guru-guru yang mengajar 20 tahun ke atas dalam bidang kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan pembuatan dan mekanikal di college vocational. Seramai 30 orang. Orang ni memang pakar, memang menggunakan curriculum tu dan menggunakan yang faham lah tentang model yang saya buat ni. Itu satu. Maknanya kita guna pakar. Dan diorang punya knowledge berbeza-beza. Jadi NGT ni dia dapat menyamaratakan. Dia tak ada kata engkau lebih bijak pada aku. Sebab kita bengkelkan dia. Tahap pendidikan dengan setiap orang peserta tu, depa orang ni depa tak ada dipengaruhi oleh siapa-siapa. Sebab atas dasar pengalaman dan pakar kepakaran masing-masing tu, diorang bebas untuk memberi idea dan pandangan masing-masing. Dalam kita yang kontrol bengkel tu, so masing-masing boleh beri idea. Bila kita bagi okey, konstrukt ni. Sekarang ni ada konstrukt untuk saya ada 7 konstrukt untuk saya punya model ETVET. So, okey, masing-masing memberikan pandangan masing-masing. Okey, tentang konstrukt ni. Tentang konstrukt-konstrukt dalam saya punya ETVET tu, kandungan, strategi pengajaran, aktiviti pengajaran. Jadi masing-masing memberikan pandangan masing-masing berdasarkan pengetahuan masing-masing. Okey, waktu tu kita akan catat. Okey. Jadi tak ada siapa kata yang ini betul ataupun tak boleh. Masing-masing akan beri pandangan, itulah kekuatan kita. Satu lagi penambahan yang kita akan gunakan di bab perbincangan nanti. Yang ni diorang bagi idea tu, kita cuma ambil dulu. Belum lagi proses yang kita nak dalam NGT sebenar, yang sebab kita nak peratus persetujuan tu. Jadi biarkan dulu, diorang bagi idea, kita ambil, kita rakam, kita record dan kita catat yang mana perlu.
kod boleh jadi bahan untuk kita di bahagian perbincangan nanti. Okey. Lepas tu dalam waktu perbincangan tu kita akan tahu, oh ada mungkin yang mana yang akan bantu kita, oh boleh apa ni? Dari segi konstrak tu yang mana yang lebih utama, sebab dalam saya punya ni MGT saya tanya 4 soalan, iaitu satu kita nak tengok dari segi konstrak model. Lepas tu saya tanya dari segi item pada setiap konstrak tu pula, persetujuan dia orang. Lepas tu saya tengok dari segi aliran keutamaan ranking untuk setiap konstrak tu, yang mana yang lebih penting. Lepas tu last kali keseluruhan model tu, macam mana pandangan dia orang. Saya baru tanya pada Dr. Wan tentang soalan-soalan ni. Okey. Soalan-soalan ni adalah terpulang kepada kita, macam mana kita nak mendapatkan. Yang penting di akhirnya dia menceritakan tentang satu persetujuan kepada model yang kita buat. Dan sejauh mana keberkesanan, kita belum nampak ada jawapan tu, keberkesanan model kita tu. Persetujuan kepada konstrak dan item. Macam tu. So, soalan ni boleh berubah-ubah dan bergantung kepada apa yang kita nak. Macam tu. Itu yang saya tanya pada Dr. Wan lah tadi. Alright. Zam. Next. Baik. Terdapat 5 langkah yang kita buat, yang kita jalankan untuk proses ni, iaitu satunya kita siapkan apa ni model kita tu, rupa bentuk model. Macam saya dah fasa yang ketiga, sure lah memang dah ada lah model tu, tapi untuk orang yang menggunakan di fasa yang kedua, di sinilah waktunya dia orang akan mengumpul segala konstrak yang dicadangkan oleh pakar-pakar ni. Pakar-pakar ni apa konsep yang perlu, sebab kalau di fasa yang kedua. Jadi untuk saya di fasa yang ketiga, model dah memang ada, konstrak memang dah ada, item dah ada, semua dah ada, sebab kita dah jalankan benda tu dengan menggunakan method Fuzzy Delphi di fasa yang kedua. So kita menerangkan tentang apa kajian kita. Okey, berkaitan sebenarnya saya berkaitan tentang penggunaan ICT dalam TVET, dalam kurikulum TVET, iaitu mechanical dan pembuatan. Terangkan okey, apa konstrak-konstrak yang kita wujudkan, macam mana timbulnya konstrak-konstrak tu, dan dari mana kita dapatkan dia punya item dia. Okey, macam setiap konstrak tu apa item dia. Jadi waktu tu masing-masing memberilah pandangan masing-masing kan, apa ni pakar-pakar kita tu. Okey, dia kata konstrak tu macam mana. Okey, konstrak ni sesuai. Okey, tapi kalau tak sesuai, kita tambah apa. Dia orang akan cerita. So kita catat saja apa benda yang dia orang nak tu. Sebab macam saya cakap tadi, kita bukan nak bentang yang tu untuk kita punya data, tapi yang tu untuk support kita waktu di perbincangan. Sebab kan, so waktu tu dia tengah kongsi tu, dah macam tu kita catat perkongsian idea antara peserta tanpa bias. Dia orang boleh sembang, boleh bincang, dan akhirnya bila dah dapat benda semua, kita boleh teruskan dengan proses pengundian. Okay, macam yang tengok di atas tu, langkah-langkah asas tu, yang 1 sampai 5 yang Dang, Harvey, Holm, William tu, saya rasa yang tu dia lebih kepada yang fasa yang kedua kot, cantik lagi tu, sebab dia ada perbincangan item, perkongsian idea tu. Tapi kalau yang bawah tu, yang 2B 2004 tu, okay, kita bentang. Lepas tu perkongsian idea, fasa senyap tu fasa dia orang tengah fikirlah. Okay, dan undi. Okay, fasa pengundian. Waktu pengundian ni lah yang mana kita akan bagi, kita bercakap, kita sekarang ni gunakan skala 1 sampai 7. Kita gunakan skala 1 sampai 7, dan masing-masing akan bila kita tanya, okay, untuk konstrak ni siapa setuju konstrak ni
pada skala ialah 1 hingga 7. Jadi dia orang angkat tujuan tu. Okey, ada yang angkat 1 apa ni 5 ke 6 ke apa ke, kita ambil. Kita catat benda tu. Alright. Lepas tu bila dah catat benda semua tu, kita sebenarnya boleh terus kita boleh terus dapatkan jawapan persetujuan tu on the spot sebenarnya. Apabila kita tanya, sebab kita buat selalunya banker ni 2 orang. Satu untuk bentangkan, satu lagi untuk mencatat. Jadi waktu kita tanya, kita undi tu on the spot kita tanya, okey, siapa yang pada skala kalau satu ada yang satu sebutlah satu kan. Tak ada. Okey, 2 ada tak? 3 ada tak? Okey, kalau ada yang jawab 3. Okey, kita ambil seorang, 3. Ada tak yang 4? Okey, 5 orang. Okey, ambil lagi 4 orang, 5 tu. Dan kita akan campurkan dan kita akan dapat satu jumlah yang kita akan bahagi, kita akan dapatkan nilai peratus. Saya ingat lepas ni Dr. Nizam ada dia punya template, Nizam, ah. Macam mana nak masukkan tu? Dr. Nizam. Hilanglah. Okey, nanti lepas ni kita akan tunjukkan template macam mana nak buat apa ni benda tu dengan jalan, dengan cara yang lebih mudah. Sebab saya dulu buat manual. Sekarang ni dah ada template. Kita cuma masukkan terus dah keluar dia punya peratusan dia. Okey. Alright. Tak payah ni. Ini cerita satu pula ni. Okey. Langkah satu penerangan tentang kajian. Dah cerita ni Sam. Okey. Secara detailnya, okey, proses pencetusan idea ni peserta mempunyai hak untuk mencatat segala idea di proses. Okey, langkah-langkah dia hingga 10 bulan ini sebenarnya terpulang pada kita lah. Ikut daripada yang yang dicadangkan untuk buat NGT antara 2 jam setengah. Proses untuk satu bengkel adalah dalam 2 jam setengah daripada mula sampai akhir. Untuk NGT modified boleh lajak sampai 3 jam sebab kita nak buat proses undian tu. Untuk yang proses pasal kedua, 2 jam ke 2 jam setengah sudah memadai. Ikut daripada ni lah. Alright. Next jam. Okay. Boleh baca ya. Ceritanya perkongsian idea ni antara peserta, okey boleh atau cadangan untuk setiap fase apa idea setiap cadangan belum gunakan proses. Okey, setiap setiap orang tak perlu nak bagi penerangan yang panjang-panjang lah, sebab kita kena kontrol. Bengkel ni kita kena kontrol supaya dia tak jadi over sangat. Depa hanya kita sebagai fesi, dia hanya menjawab apa yang perlu dan memberi jawapan apa yang perlu saja. Okay, next. Okay, perbincangan pada item. Kalau tengok situ dia cuma dia kata ambil masa 5 hingga 10 minit saja. Tapi sebenarnya terpulang pada cikgu lah. Sampai janji kita punya kerja selesai. Tapi jangan terlalu lama sangat untuk dapatkan untuk komen apa benda semua dari segi benda tu semua. Sebab sebenarnya tidak adalah apa yang kita buat ni adalah untuk lihat dari segi kita nak tanya dari segi orang yang pakar yang menggunakan model kita tu. Tapi bukan dari segi reka bentuk. Dia tak ada, tak boleh komen macam kata ni tak sesuai ni ataupun tak apa-apa, tak boleh. Sebab model tu dah jadi dan kita dah tanya pada pakar. Pakar-pakar kita untuk rekomen untuk model tu memang dalam kalangan yang pakar lah. Pakar macam doktorate, apa benda semua. So dalam waktu kita terangkan tentang item ke, tentang konstrak kita ke, sebenarnya tak ada lagi kita tak boleh kata dia nak pengaruh kita, okay, konstrak ni tak sesuai ni benda semua. Dia tak jadi macam tu lah. Dia orang ni lebih kepada keboleh gunaan model tu. Maknanya apa ni, pandai pandangan dia macam mana rasanya konstrak ni. Dia macam tu. Dia bukan kata dia okay, tak sesuai ni.
tak patutnya kita kena kontrol lah daripada keadaan tu berlaku. Sebab hanya untuk menilai keberkesanan, bukan untuk menilai konstruk ni boleh wujud ataupun tak wujud. Okay, Zam. Next. Alright, okay, ni lah proses pengundian yang mana setiap ahli kubla akan menilai item ataupun konstruk, item dan konstruk dengan pada setiap orang akan bebas untuk memberi jawapan dia, persetujuan dia pada skala yang kita cakap lah. Okay, kalau yang saya pakai 7 tu, skala 7, maknanya kita bagi je lah. Diorang nak jawab tu, okay, berapa? Yang setuju berapa? Macam dia bagi kad, saya tak bagi kad pun. Okay, saya tanya dan diorang angkat tangan. Macam tu. Sebab dan dia pun tak tulis apa, dia rasa nak jawab macam tu, dia jawab saja. Dia angkat tangan saja, no problem. Okay. Dan sebab tu kena ada bagi masa untuk diorang tengok kita punya konstruk dulu supaya proses pengundian ni menjadi laju, menjadi pantas. Sebab okey, bila diorang dah bincang-bincang dapat kata putus, okey, so macam mana? Okey, pada konstruk ni macam mana pandangan pandangan semua? Pada skala berapa? Kita kata okey 3. Okey, tak ada. Okey 4. Okey 5. Okey, ada berapa? Tu catat. Okey, 6. Kira balik. Okey, 7. Okey, ada 20 orang. Okey. Catatlah, kita ambil lah semua sekali. Benda tu semua tu yang dia orang setuju tu. Dan terus dia boleh dapat apa ni, berapa persen persetujuan tu. Alright. Tempoh masa 2-2.5 jam. Ini yang dikatakan untuk NGT. Tapi untuk NGT modified boleh sampai 3 jam lah, 2 jam setengah hingga 3 jam. Proses pembekalan mengenai teknik kemudian NGT adalah 2 hingga 2.5 jam. Tapi dalam penulisan saya ini ada yang beritahu sampai 3 jam bolehlah. 2 jam setengah hingga 3 jam. Tapi tak boleh terlalu lama. Jadi dia jadi masalah, jadi apa? Jemu. Bengkel ni kan. Alright, next. Okay, ini tadi peserta kajian. Pakar yang kita nak ambil. Untuk sumbang saran, untuk fasa kedua tadi, itulah tadi antara 5-9 orang untuk ikut pada Alan Jones tu, 9-12 orang. Harvey dan Holmes, 6-12 orang. Ini untuk sumbang saran. Kita tak perlu nak ramai-ramai sangat. Ya, tapi make sure pakar kita adalah orang yang paling tepat, yang kita yang paling sesuai lah. Kena cari pakar yang paling sesuai untuk nak bagi idea tu. Okay, dan untuk penilaian kebolehgunaan tu yang di bawah tu lah, berdasarkan pada Dobby tu 2004 tu, 30 hingga 40, Williams tu 2006 mengatakan 92 orang peserta. Macam saya gunakan Dobby tu 30 orang peserta. Dan kalau boleh, kita kumpulkan semua sekali dalam satu bilik 30 orang tu. Macam dulu saya buat 15-15. Tapi saya ingat kalau cikgu boleh kumpul 30 lebih better lah. Kalau semua sekali, one shot jalan bengkel tu. Jadi saya dulu saya terpaksa buat dua siri bengkel di tempat yang berbeza, memandangkan sebab kepakaran untuk tu tak ramai. Di satu KV tu ada dalam 15 orang macam tu saja, tak sampai 30 orang untuk nak dibengkelkan. So saya buat dua bengkel, saya pilih 15 orang yang mempunyai setiap satu bengkel tu 15 orang yang mempunyai pengalaman melebihi 15 tahun ke atas dalam bidang mechanical dan pembuatan. Dan dua bengkel tu berjalan pada hari yang berlainan lah, macam tu. Tapi kalau nak report nanti, kena report 30. Takut jadi isu. Saya dinasihatkan hari tu untuk report 30, bukan report 15-15. Dia takut jadi isu, macam bias lah, tak kena lah. So kalau cikgu boleh usaha untuk sekali jalan saja. Okay.
Alright. Okay. Untuk soalan ni, ini adalah contoh macam mana kita mendapat peratusan tu. Okay. Di sini, jumlah RM39, RM37, RM45 jumlah peserta apa ni? Jumlah keseluruhan adalah 147. 147 Ustaz eh. Okey. Jumlah peserta di sini adalah 21 orang. Yang mana sekiranya setiap orang menjawab 7, maka jumlahnya adalah 147. Ha, macam tu. Kalau semuanya menjawab 7. Jadi dalam ABC ni ada yang menjawab antara 1 hingga 7. Jadi jumlah skor 121 tu kita kena bahagikan dengan 147, maka dapatlah kali dengan 100 dapatlah 83% persetujuan. Untuk jumlah peratus persetujuan adalah 70 ke atas. Saya tak pasti sekarang ni, saya ingat Dr. Wan kata ada persetujuan ni mungkin ada perubahan kot. Zam, ada perubahan tak dalam persetujuan 70% ni? Masih lagi 70 eh? Takut-takut ada sebab dalam fazi pun ada perubahan ni hari tu ni. Dalam NGT ni maknanya kekal 70% sebagai 70% ke atas adalah bersetuju. Okay. So nanti untuk yang kedua tu maknanya ada orang yang menjawab antara 1 sampai 7 tu lah. 41, 39, 46, jumlah skornya adalah 126 per dengan 147. Cuba kali tengok dapat tak. Ha, okay lah. Faham tak ni? Muhammad Basri. Nak tanya Muhammad Basri. Faham tak? Senyap ni. Muhammad Basri. Adakah Muhammad Basri ni? Alright, tak kalau tak faham boleh tanya. Assalamualaikum doktor. Ya, ya. Doktor, boleh tak ulang balik yang macam mana dapatkan jumlah skor tu? Okey, jumlah peratus eh. Okey, jumlah skor. Okey. Dalam cerita ni ada 7 orang. A tu 7 orang, B 7 orang, C 7 orang. Ada 21 orang. Jadi dalam 7 orang tu, yang A tu ada 7 orang, dia dapat 39. 39 ni adalah jumlah yang dia jawab antara skala 1 hingga 7. Faham tak? 1 hingga 7. Maknanya ada yang jawab 4 dan akhirnya jumlah tu yang kita bagi kita angkat tangan suruh undi tu akhirnya tercampur semua sekali dapat 39.
Macam tu. B tu, kumpulan peserta B pula, pada skala 1 hingga 7, kita campur 7 orang tu, ada jawab 4, ada jawab 5, ada jawab 3 ke macam tu. Akhirnya jumlah dia tu dapat 37. Yang kumpulan C tu pula, pun sama antara skala 1 hingga 7, dia jawab dan dia dapat jumlah skor dia adalah 45. Jadi jumlah skor adalah 1, 2, 1. Okey, kalau kesemuanya menjawab 7, jumlahnya adalah 147. Jumlah dia keseluruhan. So, kita pun 1, 2, 1 bahagi dengan 1, 4, 7 dapat kali dengan 100 dapat 82.3. Faham tak Siti? Faham Doktor. Okey, kita masuk. Alright. So, macam ni dia ada tiga kumpulan peserta. Saya hanya ada dua kumpulan peserta yang berjumlah jumlahnya 15 atau 30 orang, 15. So, daripada situ campur tapi dalam Zam, dalam ni yang aku punya ada masuk Zam. Kita tak ada dalam ni. Tis aku tak ada ah. Ha? Oh, tak ada. Cerita ikut peninya, ikut dia. Okey, macam itulah. Okey, faham eh? Okey, untuk yang kumpulan yang untuk yang kedua tu pula samalah. Dalam skala 1 hingga 7 tu dia jawab dalam kumpulan A tu dia jawab 41, jumlahnya 39 untuk konstrak lah item. Tadi tu kita tanya konstrak yang pertama. Okey, konstrak kedua pula. Konstrak kedua tu, kumpulan A dalam 7 orang tu, dia jawab jumlah jawapan yang dia jawab tu, 3 ataupun 4, 1 ataupun 2, ataupun 3, ataupun 4, ataupun 5, ataupun 6, ataupun 7. Dia pun angkat tangan, kita pun catat jumlahnya adalah 41. Kumpulan yang kedua pula, jawabnya jumlah skornya adalah 39. Kumpulan C menjawab 46. Campur semua sekali 126 per 147. Kenapa 147? Kerana 147 adalah jumlah sekiranya kesemua menjawab 7 pada skala 7. So, kalikan dengan 100 maka dapatlah 85.7% peratus persetujuan. Dan yang item yang ketiga tu sama juga. Akhirnya kita dapat jumlah peratusan. Daripada jumlah peratusan ni kita boleh tentukan kedudukan. Rank mana yang item mana yang duduk rank pada nombor 1, rank nombor 2 ataupun rank yang nombor 3 mengikut ke pakar ni lah, pakar yang ni. Alright, saya ingat kena bengkelkan ni, kena bengkel nak cerita macam ni tak, kok ada yang tak berapa nak tu, tak berapa nak faham, kena bengkel. Ya, yeah. Fizu. Ya. Dua jenis. Oh ni yang bukan peserta lah, pakar. Tahu yang ni eh. Okey. Untuk bahagian yang atas ni, selalunya yang 5 hingga 9, 9 hingga 12, pakar yang tak ramai ni, selalunya kita gunakan NGT ni untuk proses di fasa yang kedua. Fasa untuk kita nak dapatkan dia punya pencetusan idea untuk membentuk, mereka bentuk model, mencari konstrak macam tu. Selalunya kita gunakan tu. Betul tak Azam? Okey. Yang fasa yang kedua adalah fasa penilaian kebolehgunaan. Jadi untuk kebolehgunaan, kita, Dr. Wan pun cakap, kita gunakan peserta yang lebih ramai. Dan orang tu adalah orang yang menggunakan produk kita, produk model kita. Jadi sebab tu kita akan ambil jumlah yang lebih ramai, 30 hingga 40 peserta ataupun kalau ikut William tu 90 orang peserta. Yang ini adalah untuk menilai produk kita, model kita. Sebab tu kita perlu ramai.
Tapi untuk yang sumbang saran tu selalunya kita gunakan untuk di peringkat fasa yang kedua dalam pembentukan model. Kan fasa kedua kita nak reka bentuk model tu. So kita panggil pakar-pakar tak ramai, dalam 5 hingga 9. Sudah memadai ataupun 9 hingga 12 ikut presentation tu. Tak ramai. Tapi pakar-pakar ni, pakar-pakar yang akan menentukan konstruk, item, model, perbincangan dia tu lebih kepada bersifat kuali dan kuanti. NGT yang dikatakan NGT. Macam untuk fasa penilaian ni, saya dia panggil NGT modified. Sebab data yang kita keluar adalah data persetujuan 70% sahaja. Data 70%, data persetujuan, penomboran. Tapi dalam yang sumbang saran ni, dia bersifat kualitatif. Bersifat kualitatif. Yang mana kita ambil, kita pembentukan tu, model tu berdasarkan perbincangan dan idea tu. Okay, Ram. Tambah sikit. Faham Azul, eh? Kalau nak mudahnya, kalau kita nak buat penilaian, kita ambil ramai. Lebih daripada 30 orang. Kalau kita untuk penilaian kebolehgunaan di fasa yang ketiga. Kalau fasa yang Hafizul nak buat yang kedua, tak perlu ramai. Sebab selalunya di fasa kedua, banyak kita gunakan dua method untuk reka bentuk model. Macam saya guna satu method Fuzzy Delphi tu. Tapi dua proses. Iaitu satu untuk menentukan konstruk dan satu lagi untuk menentukan item. Macam tu. Tapi ada orang yang dia buat untuk memilih konstruk, dia gunakan NGT, iaitu dalam proses itulah sumbang saran tu benda semua untuk mendapatkan konstruk. Lepas tu untuk penentuannya di fasa kedua tu dia gunakan Fuzzy Delphi untuk pemilihan konstruk tu pula. Macam tu. Okey, Vizu. Ya. Ya. Yeah. Alright. Betul. Ini cara kita report. Cara kita report. Sebab tu kata tadi, saya kalau kalau Habib tu rasa nak buat kan, nak gunakan NGT ni, kita jangan jangan pecahkan macam tu. Sebab saya itu pun saya buat macam tu, saya buat ada grup tu sebab kita tak dapat nak kumpulkan kesemuanya. Tapi dalam report kita, kalau yang sebaiknya kita reportkan keseluruhan. Contohnya macam sebab saya ditegur hari tu ni, adalah panel tu dia kata kenapa buat dua bengkel, kenapa tak jadikan satu bengkel. Saya kata okey, masalah kita nak himpunkan pakar ni tak cukup dan payah. Jadi saya buat dua bengkel walaupun tadilah memang sama je kalau kira kan. So dia kata okey, kalau macam tu waktu Viva tu dia tak tinggi sangat. Tapi bila saya internal dia buat pembetulan correction, dia minta untuk jadikan satu saja. Kita declare kalau kata 30 orang, jumlahnya 30 terus. Tak payah kita buat by group. Kita macam benda tu dibengkelkan sekali jalan saja. Okay. Doktor, tentang tadi masa proses pengundian tadi, maksudnya pakar tu dia akan bersemuka, masing-masing nampak masing-masing and then mereka angkat tangan ya doktor, mengundi tadi tu lah. Okay, angkat tangan boleh, kita bagi kad pada dia pun boleh, dia angkat nombor kan. Yang tu maksudnya method tu terpulang lah, tak semestinya angkat tangan kan doktor? Yang penting kalau dia nak tulis nombor. Persetujuan, okay. Dan persetujuan dalam bentuk angka lah, sebab kita nak kira juga dia bersetuju, dia memang dia bersetuju, tapi bersetuju tu sampai level mana, 1 hingga 7. Sebab setiap tu akan okey, dia kata dia setuju tapi setuju sampai 4 dia. Yang orang ni kata apa pula, aku setuju, aku memang betul-betul setuju 7, macam tu. Jadi kita campur-campur tu, kalau melepasi 70%, that mean memang item tu kita kata memang setujulah, kita berterima lah. Tapi kalau tak, maknanya
tak sampai eh. Tak boleh lah kita anggap tak dia tak mendapat persetujuan lah daripada pakar. Alright. Apa benda? Okey doktor, okay, terima kasih. Assalamualaikum doktor. Salam. Saya nak tanya satu perkara. Tadi dalam jadual doktor tadi kan yang ada doktor buat macam pengundian tu. Tak dengar. Tak dengar. Hello. Salahuddin, tak dengar. Tak dengar. Salahuddin. Hello. Hello doktor. Sorry, line problem pak. Okay. Waktu yang dalam table tadi tu, dalam jadual yang ada peratus tu kan. Cuba doktor undo sekejap. Undo. Yang mana tu? Yang tadi, yang peratus tu. Yang ada 80%. Okay. Zam. Dr. Nizam. Okey, kenapa cakap dia? Pasal apa dia? Saya nampak tadi ke part tu belum lagi disentuh. Kenapa doktor letakkan kedudukan seolah-olah ranking nombor 1, nombor 2, nombor 3? Okay. Dan jadi efek dengan model yang doktor bina tu ataupun benda tu adakah suatu susunan setelah undian itu siap ke atau macam mana, cuba doktor jelaskan. Thank you. Okey. Dalam saya punya apa yang saya nak, yang saya tanya, satu saya tengok dari segi konstrak, persetujuan konstrak untuk saya punya model. Satu. Yang kedua, saya tanya tentang persetujuan tentang item kepada konstrak saya. Yang ketiga, kita nak tanya mengikut pandangan dia. Bukan kita nak ubah kita punya apa ni model, tak ada. Kita nak tahu mengikut pandangan dia, pandangan orang yang menggunakan. Sebab kita ni, kita tanya pada guru-guru macam saya guru-guru tu sebagai yang nak menggunakan model saya. So kita nak tanya pada pandangan dia macam mana. So kita boleh juga daripada peratusan persetujuan tu kita yang rankkan dia. Makluman tu buka, dia tidak akan menjejaskan kita, tak akan jejaskan kita punya apa ni model kita, sebab model kita dah ditetapkan oleh pakar dari segi persetujuan pakar yang mana kepentingan dia. Yang ini pakar dari segi yang menggunakan ikut pandangan pengguna model kita. Kita juga boleh rankkan dia. Faham tak Din? Ke siapa yang tanya?
sesuai. Betul kan? Ya, ya. Okay. Jadi selalu dia tanya, tadi macam perlu ke tidak nak kita rankkan dia kan? Perlu ke tidak? Kalau duduk dekat berani duduk dekat fasa yang kedua, mungkinlah kot kita boleh jadikan dia sebagai rank untuk kepentingan keutamaan kepada konstrukt ataupun item tu. Tapi untuk di fasa yang ketiga, kita tidak akan mengubah kedudukan konstrukt ataupun model sebab pakar dah tentukan. Kita yang pentingnya adalah di fasa ketiga ni adalah untuk menentukan tahap persetujuan saja. Setakat ni saya faham lah. Sebab apa yang saya cuba, mungkin saya salah, apa yang cuba saya faham, tujuan NDT ni kita nak tengok kesesuaian item itu, betul tak? Bukan kesesuaian, persetujuan. Persetujuan, okey. Persetujuan penggunaan item tu lah kan? Aha. Okay, jadi kenapa kita nak perlu rankingkan dia? Bukan memandai ke kalau kita just nyatakan, okey, yang item ni sesuai. Yang ini sesuai. Okey, macam mana doktor? Macam mana doktor? Setuju. Maksudnya, okey, yang dibuat tu, contoh dalam buku Dr. Wan tu. Contoh tu. Okey, macam saya tanya persetujuan pada setiap konstruk dan item. Yang kita buat NGT ni pun berdasarkan kepada dapatan daripada hasil pakar tu juga, hasil model kita tu. Faham tak? Ranking yang dia buat tu adalah ranking kepada persetujuan apa yang dibentuk oleh pakar di fasa yang kedua tu. Bukan dia meranking sendiri. Dia persetujuan dia kepada apa yang kita bentuk di fasa yang kedua. Persetujuan tu. Okey, kata ranking ni sebab dalam fasa kedua, satu kita ada konstrukt, kita ada item juga dan kita ada rank setiap konstrukt kita tu. Jadi bila untuk yang NGT ni, persetujuan ni kita nak tanya daripada pengguna bersetuju atas konstrukt atau aliran keutamaan yang wujud yang berlaku pada fasa yang kedua tu, model yang kita buat tu. Bukan kata dia ranking tu ranking baru, tapi ranking benda yang dah dipersetujui oleh pakar. Zara? Ya. Faham. Saya nak tanya lagi pun sebesalah, tapi tak pula, teruskanlah doktor dulu. Okey, nanti macam ni. Ni Nuzul. Ya. Apa hal yang sebab salah tu, apa benda yang nak tanya? Benda dah clear dah. Sebab NGT ni boleh dibuat di fasa satu, fasa design dan juga fasa usability. Cuma style guna tu tak siapa, sebab kalau fully quanti nak guna macam Dr. Nuzul ni, kita gunalah di hujung. Okay, di fasa tiga. Yang itu kita melihat pada kesesuaian item tu. Tapi kalau fasa satu, ataupun ni analisis kita dah guna, kemudian kita dah guna untuk design, bermaksud NGT itu akan letakkan konstrukt-konstrukt dan juga item tu mengikut keutamaan dulu. Lepas tu baru masuk dekat FDM kalau guna di fasa 2. Okay, so tak ada masalah benda tu. Tengok step yang kita pakai tu di mana, tengok stage yang kita pakai tu kat mana, stage 1 ke, stage 2 ke, stage 3. Kalau stage 3, pemilihan pakarnya ramai, 30 orang, 25 orang. Kalau berada di stage design, macam tadi tu, sumbang saran, itu di peringkat awal. Kita tengok pemilihan stage mana kita nak pakai sebenarnya. Tapi dia punya template engine ni benda yang sama je lah. Okay. Macam ni, Den, tak nak tunjuk pun. Sebenarnya dia macam ni je, kalau ikut thesis. Oh, tak nampak lah. Okay, dalam saya punya penulisan thesis, saya tak ada buat pun rank tu. Saya tak ada buat rank. Salam, Din. Dengar ke ni, Din? Dengar. Okay. Dalam slide ni ada, okay. Dalam thesis saya tak ada pun apa ni masukkan rank untuk NGT tu. Tak ada masukkan rank pun untuk tu. Sebab kita nak tanya ke peratusan tu. Tapi kita juga boleh merankkan dia. Kita berdasarkan peratusan tu, kita boleh rankkan dia. Tak?
rank tu kalau di, di fasa yang kedua, dalam waktu kita nak membuat yang sumangsaran tu, kita nak tanya persetujuan. Okey, sebab kan dalam dalam tadi saya dah terangkan, dalam fasa kedua sekiranya kita menggunakan NGT, kita menggunakan kuali dan juga kuanti. Okey. Kita boleh bertanya persetujuan pada setiap konstrak dan kita boleh rankkan dia, sebab kita nak tengok setiap konstrak tu yang mana yang duduk kat nombor satu. Rank tu mungkin di, kita gunakan untuk di fasa dua dalam waktu kita mereka bentuk model ataupun modul. Tapi kalau di fasa yang ke ketiga macam saya, saya tak rankkan, tak rankkan lah. Kita tengok persetujuan saja. Kalau pun kita nak rank, kita nak tengok persetujuan tu, bukan persetujuan kepada proses undian tu, tapi apa kita tanya, rank yang telah berlaku di persetujuan pada yang dah berlaku di fasa yang kedua tu. Model yang dah, yang dah sedia ada, kita nak tengok persetujuan dia di fasa yang ke ketiga tanpa mengubah lah, tak ada ubah lah. Fasa ketiga tu dia cuma nak tengok ikut pandangan pengguna saja. Persetujuan tu macam mana? Okey tak? Okey konstrak ni, okey tak konstrak ni, okey tak konstrak ni, macam tu. Mengikut pandangan pakar yang menggunakan model kita. Tapi bukan untuk mengubah kedudukan konstrak tu, sebab kita dah buat benda tu di fasa yang kedua. Menggunakan pakar yang lebih pakar lagi lah. Macam tu. Alright Din. Kalau apa-apa nanti Din boleh halo kat saya belakang untuk nak terang kalau ada mungkin sangkut-sangkut lagi ke nak tanya tu. Alright. Okay, boleh doktor. Thank you ah. Alright. Doktor nak tanya? Ya. Yeah. Okay, maksudnya kita gunakan ranking tu adalah berdasarkan kepada persoalan kajian kita, betul tak? Kalau dalam persoalan kajian kita untuk fasa yang ketiga, kita ada menetapkan persoalan tu, kita nak melihat kesesuaian aliran keutamaan elemen dalam komponen utama. Barulah kita gunakan ranking tu, betul tak doktor? Ya, yeah, betul. Okay. Sebab soalan tu tadi saya tanya dengan Dr. Wan, adakah macam soalan ni standard? Sebenarnya dia kata tak standard. Soalan ni apa yang kita nak nak terangkan atas dasar kebolehgunaan. Dia kata kita yang create soalan tu nak tengok kebolehgunaan model kita ni. Kita nak tengok dari segi kebolehgunaan, nak tengok dari segi konstrak ke, dari segi item ke, macam tu dia kata. Tapi memang dalam soal dalam mengikut soal sidik kita lah. Okey kejap eh. Okey. Sam, soalnya apa? Alright. Lagi? Saya tadi dah tanda ni dalam semiotisis ni. Okay. Okay. Macam saya, soalan saya, macam saya punya tesis saya, saya menggunakan 30 orang guru dengan skala pada skala 7 untuk dapatkan peratusan persetujuan. Macam sini skala 5 saja sampai 5. Okey, tengok pada soalan ni, pembentukan item berdasarkan sumbangsaran, temubual dan kajian literature. Yang ni sesuai untuk fasa yang kedua kot Zam. Zam? Yang mana? Slide tadi ke? Slide tadi. Itu proses pembentukan item. Okay. Ya, maksudnya untuk fasa dua cantik kot. Okay, fasa dua di need analysis. Di need analysis. Fasa dua di
No, no, fasa 2 di design. Ah, dia fasa kedua lah, fasa kedua. Maksudnya combination antara NGT dengan FDM boleh tu? Ya. Ingat eh, NGT di fasa ketiga ni, dia adalah kita tak lari daripada apa yang kita dah dapat hasilnya daripada jawapan pakar di fasa yang kedua. Dia tak lari daripada apa yang kita buat. Dia tak akan mengubah apa-apa yang kita dah buat di fasa yang kedua. Pandangan pakar dia juga pada structure, pada dari segi pemilihan konstrukt, pemilihan item, kedudukan kepentingan setiap item pada setiap konstrukt tak akan mengubah. Cuma kita tanya daripada pandangan pengguna model tu, pakar tu, ada segi ke persetujuan dia orang tu berdasarkan apa yang pakar dah. Okey lah. Nizam. Okey, tamat dah. Model. Okey. Kalau ada siapa-siapa yang berminat untuk go deep lagi, nak tahu lagi macam mana untuk membuatkan, nak melaksanakan NGT ni, kita akan, saya ingat kena, tapi sekarang ni payah nak, kena buat, kena ada bengkel sebenarnya, kena isi, kena try buat sebenarnya. Proses ni kita kena cubalah, kita kena cuba. Baru kita faham betul-betul macam mana kita nak bengkelkan benda ni. So kalau siapa-siapa yang berminat, mungkin lepas-lepas ni Dafri ni boleh datang, jumpalah kita bincang macam mana yang betul-betul punya kita nak buat benda tu. Kena macam buat rehearsal lah, macam mana kita bengkelkan, macam mana cara kita nak melaksanakan bengkel tu dan proses undian tu dibuat, proses idea tu dibuat. Sebab kalau tidak, tak capai, sebab kita nak kena kumpul sekali saja kita punya peserta kita, lepas tu kita nak bengkelkan. Nak dapatkan persetujuan tu untuk sekali tu saja. So kita kena buat betul-betul lah untuk dapatkan tahap persetujuan tu, supaya kita tak akan semua maklumat yang kita nak dapat dan tak perlu nak ulang sampai 2-3 bengkel. Susah. Jadi siapa yang rasa dia nak buat tu, kena main jumpa lah dengan kami lah. Saya, Zunizam, kita boleh bincang macam mana nak jalankan bengkel tu, supaya tak jadi, tak buang masa lah bengkel tu. Okay, Dr. Nazu. Ya. Dr. Nazu. Ya, Azlina. Dr. Azlina. Amin, ya Allah. Nak tanya sikit, sebab saya buat nak buat NGT untuk fasa yang kedua untuk reka bentuk. Alright. Saya ada terbaca dalam buku Perusahaan Edah tu, dia kata maksudnya jadikan NGT tu di proses awal, maksudnya dan combine dengan ISM atau metode yang lain, dia akan jadi lebih powerful. NGT, maksudnya ayat Perusahaan Edah tu lah yang saya baca tu, baru saya nampak tadi bila Dr. Nuzul terangkan tentang ranking tu, dia macam sangat sesuai untuk fasa kedua tu kan, doktor? Ya. Sebenarnya dia pertikaian berlaku sebab dia bila dia letak dekat fasa yang ketiga, ada yang kata dia simple sangat sebab dia di kita terangkan data dia atas 70% tu saja. Persetujuan 70%. Siapa yang bersetuju macam tu. Jadi sebab saya diperkenalkan benda tu di saat akhir dah lepas saya dah lalu proses apa ni need analysis, dah lalu proses apa ni fuzzy untuk fasa yang kedua. Jadi fasa ketiga tu tengah kita fikir tu, dan saya diperkenalkan dengan NGT ni. Jadi peluang tu lah saya ambil untuk gunakan NGT tu. Kebetulan pula masa tu Dr. Wan pun kata dia pun menggunakan NGT untuk fasa ketiga dia. Tapi bila kita dan bila NGT ni dah mula berkembang, dah mula
orang dah mula banyak tahu pasal NGT ni, di situ Prof bawakan ke fasa yang yang pertama ataupun fasa yang kedua. Dan saya sendiri pun memang mengakuilah, akui kalau kalau kita dapat gabung gunakan NGT ni untuk fasa yang kedua, sebab kita tak bazirkan pakar tu. Pakar-pakar ni kita kumpul dalam kumpulan yang kecil lah, tak ramai, dalam 9 ke 12 orang tu, untuk create construct item. Bila dah dapat benda semua ni dan nak pengesahan lagi kepada konstrak tu, pakar-pakar tu, kita berjalankan satu lagi proses. ISM tadi kata saya. Apa? ISM. ISM ataupun gunakan Fuzzy pun boleh. Gunakan Fuzzy untuk pilih pula apa ni daripada pakar tu. Dua proses, dua method tu memang powerful lah. Powerful. Di situlah yang sebenarnya DDR ni powerful sebenarnya. Kita gunakan untuk reka bentuk tu, dia fasa kedua tu, dua method yang power lah, NGT dan yang bersifat kuantitatif, iaitu kuali dan juga kuanti, dan juga ISM tu. ISM ni semua orang yang dah establish lah, semua tahu kan. Cuma kemampuan kita nak menjalankan bengkel tu lah, Zina. Kalau Zina boleh jalan, cantik lah. Kan? Dan di fasa yang ketiga, temu bual terus. Temu bual kita punya tu. Ataupun kalau ada yang pakai, kalau pakai kuasai tu takut demam lah. Panjang nak cerita dia kan. Saya guna FDM di fasa ketiga. Sebab nampak. Maksudnya fasa yang kedua saya guna NGT. Lepas tu terus ISM. Lepas tu fasa ketiga untuk pelayan kebolehgunaan modal, maksudnya menggunakan FDM. Power. Saya pun sebenarnya kalau saya dulu kenal awal apa ni NGT tu, mungkin saya pun akan gunakan NGT untuk fasa kedua juga. Tapi sebab saya dah siap dah proses NGT, proses gunakan Fuzzy. Fasa kedua tu. Kalau ada satu dah kenal NGT, memang saya akan gunakan NGT dulu untuk dapatkan konstruk tu dan baru gunakan Fuzzy. Pasal nak tanya pandangan doktor, sebab sekarang ni kan PKP, lepas tu tak tahu lagi PKP ni sambung ataupun macam jadi macam untuk ISM tu, macam sebelum ni kita boleh buat secara maya, maksudnya online lah kan. Kalau NGT ada possibility tak, maksudnya kalau kita buat online tu, ada macam nampak, kalau doktor rasa macam ada nampak tak ada masalah ataupun rasanya okey, sebab saya akan gunakan pakar yang sama kan. Okeylah, saya ingat tak ada masalah. Okey. Maksudnya saya rasa okey. 5 step tu maksudnya masih lagi ikut macam kita panggil modified NGT lah, yang macam doktor terangkan tadi. Kan, maksudnya saya ingat tu, tak ada masalah. Cuma macam mana kita nak kontrol kita punya dalam online ni. Dan dalam segi pencetusan idea, tahulah sebab waktu pencetusan idea, yang ni nak cakap, yang ni nak cakap, proses tu kita nak buat secara online tu boleh tak? Tapi kalau kata nak mengundi apa benda semua tu, online boleh undi, kita boleh nampak okey, dia tunjuk best angkat tangan, okey setuju berapa skala undian, berapa kan untuk undian. Boleh, sebabnya kalau kita buat secara online tu, kita akan dapat rakaman penuh, maksudnya kan macam kita buat sesi interview itulah kan, maksudnya semua, maksudnya yang pandangan daripada pakar, yang macam kan dia proses apa, kalau tak silap saya lah, betulkan saya kalau saya salah, awal ni tu pandangan pakar akan jadi proses kualitatif, cetusan idea untuk membentuk elemen, untuk membentuk konstrukkan daripada pakar tu, kemudian baru dia masuk pada yang pengundian untuk kuantitatif kan doktor, untuk dapatkan persen 70% diterima, betul tak doktor? Jadi maksudnya mungkin saya nampak lah, saya tak buat lagi ni. Kan dia macam kita dapat idea-idea daripada panel tu, boleh buat ulang kali, kita boleh repeat kan, nanti kita boleh macam sebagai apa yang kualitatif. Cuma kita nak, bila nak libat secara online tu, macam mana kita nak kontrol kita punya pakar dan nak dapatkan maklumat dia tu. Yang tu ya, sebab ialah dalam proses pencetusan idea tu, kalau secara berdepan face to face, kita boleh cakap kat dia. Itu sebab
ataupun macam ni ya. Kalau musim PKP ni, PKP yang sekarang ni lah, kita kalau kita boleh kumpul dalam, kalau kata 30 orang, kita buat dua grup lah. Buat kumpul dalam 15 orang, satu kali jumpa dalam satu tempat, ialah kawan-kawan kita semua kan. Macam tu. Kalau yang kalau dalam tempat lah, kalau yang sampai luar daripada daerah kita apa benda semua, terpaksa buat jalan secara secara online, boleh je. Cuma tadilah macam mana kita nak kontrol kita punya pakar kita tu lah, lah. Nak menjawab nak soalan bila kita. Bila bagi idea tu kan. Kalau secara online kan kita ada moderator juga kan doktor? Maksudnya kita perlukan moderator untuk kontrol macam yang bersemuka juga. Maksudnya. Kan betul tak doktor? Sebab gini. Kita sendiri. Yang pengkaji ni yang buat. Yang sebagai moderator ataupun kita boleh kita appoint. Jadi sebenarnya kalau face to face, face to face ni yang bercakap ni dia bercakap saja. Dia bercakap benda semua okey. Bila masa nak undi, nak undi benda semua, kalau ada seorang lagi kawan kita tu cepatlah kerja kita. Oh, okey. Yang tu bantu mak, tapi yang jadi moderator kalau masa doktor kawan tu maksudnya kita pengkaji ataupun kita Pengkaji lah sebagai moderator. Ya, kita jalankan bersebekel tu. Kawan kita tu bantu kita dari segi untuklah catat. Untuk catat, untuk kira, yang kat tangan. Dah masukkan dalam komputer tu kan. Jadi cepatlah untuk okay. Waktu kita cakap okay, kita tanya. Diorang pun okay setuju angkat tangan. Kita pun kira-kira semua. Dia masukkan data. Okay, pergi fasa yang kedua. Okay, konsert yang kedua macam mana? Cuba tengok. Waktu tu dia dapatkan data tu. Kalau kita semua nak buat, kita nak hadap semua tu, makan masa lah sikit. Tu yang sebab proses NGT ni kita berselesai dalam masa 2 jam setengah. Sebab kalau kita yang seorang versi dan seorang lagi untuk bantu lah. Tapi kalau buat ni mungkin makan masa lama juga ni kalau online ni. Sebab macam Azina nak buat di fasa yang nak gunakan ni di fasa yang kedua, kita nak tengok idea dia. Setiap orang tu ada idea-idea dia. Jadi yang nak cakap cuma kalau kita di fasa kedua, saya akan ambil yang daripada apa tu, Dr. Ridwan Tony tu yang menyatakan maksudnya tidak perlu ramai kan doktor. Kalau macam di fasa kedua dalam berapa kalau ikut citation 6 hingga 12. Homes kan, Harvey and Holmes. Saya tengok maksudnya di fasa tu maksudnya kita tak perlukan ramai, mungkin paling banyak pun macam 11, 12 gitu kan. Berbeza dia kalau kita gunakan NGT di fasa ketiga, kita akan gunakan ramai. Maksudnya macam doktor buat 30, mungkin 40. Sebab maksudnya penilaian. Menilai kepergunaan. Bagi saya pun, saya cadang untuk FDM tu maksudnya menggunakan 30 pakar lah. Untuk fasa ketiga, untuk FDM fasa ketiga. Menilai kebolehgunaan model tu. Yang menilai kebolehgunaan model ni fasa ketiga guna Fazi ni, saya pun tak berapa nak tahu lah Zina, sebab saya duduk nampak dulu ni saya macam fikir pelik jugalah, macam mana pula boleh guna fasa Fazi ni untuk penilaian. Tapi bila bincang-bincang kata boleh rupanya. Saya pun tak tahu macam mana Fazi tu nak di, maknanya sama juga macam NGT kot, dia tengok pada persetujuan tu juga kan. Saya tak tahu lah, saya pun tak melaluinya lagi. Tapi petisis yang Dr. Rabiha, Nurul Rabiha, lepas tu ada Dr. apa, Azli Arifin, Dr. Muksid, semuanya dia gunakan Fazi di fasa ketiga. Fazi di fasa ketiga. Ada dia punya step-step tu. Dia punya tu sama je. Yang 8 step sampai analisis tu macam yang Dr. Nizam ajar tu kan. Sama macam fasa 2 jugalah. Cuma dia tak ada nanti, macam dia tak ada ranking. Tak perlu ranking. Tak perlu. Tak perlu ranking. Ranking tu perlu untuk fasa kedua kan. Kalau kita guna FDM di fasa kedua perlu. Tapi kalau di fasa penilaian, dia dah ni. Perlu memenuhi 3 syarat FDM yang Dr. Nizam ajar tu, maksudnya yang saya baca lah doktor, minta maaf lah kalau tersalah. Itu yang saya faham macam tu lah. Memenuhi 3 syarat FDM tu maksudnya untuk maksudnya kesepakatan pakar tu. Kesepakatan macam saya gunakan guru-guru matematik lah.
yang yalah, maksudnya tiga syarat tu. Tiga syarat tu yang mesti apa ni, threshold, nilai threshold 0.2 kurang daripada 0.2 alpakat dengan fazi apa tu, kesempatan pakar peratus tu yang 70%. Pasal tu mesti 90 90 lah. 90 ke atas 75%. 75% alpakat 0.5. 75% Maksudnya dalam tak pasti. Maknanya tak perlu cukup syarat 3 lah. Kena. Kena. Yang saya baca lah. Kena memenuhi 3 syarat tu sama macam yang di fasa ke-2 juga. Cuma nanti dia tak ada ranking lah sebab dia dalam proses penilaian. Itu yang saya faham. Saya pun tak tahu pada kalau untuk penilaian ni selalunya orang pakai nak dapat betul-betul temu bual lah. Yang macam temu bual. Tapi kalau maksudnya dia jadi kuantitatif lah. Penilaian tu bersifat kuantitatif. Sama macam kan. Jadi kuantitatif. Dia akan juga lah. Tapi bila tanya pada macam Prof, contohnya saya tanya pada Prof Ramli Mustafa kan. Dia macam tak setuju. Dia kata kenapa sikit sangat. Betul tak? Tak tahu lah saya pengalaman apa, sebab Dr. Nuzul pun dalam bidang Tibet. So, so macam kalau kita tanya macam Prof Saidah, dia memfaham teknik DDR tu, dia akan cukup, dia kata dah. Maksudnya mengikut pada justifikasi apa scholar yang kata berapa, dekat 10 hingga 50. Ah, 10 hingga 50. Tapi kalau yang orang yang tak faham tentang DDR ni, kita cerita 30 dia kata mana cukup kan, kena buat macam kena ikut kuantitatif punya apa fasa, kena ikut Critchie and Morgan punya table dia cakap. Sebab tu, sebab saya lihat, sebab ada juga yang ambil pendekatan fasa ketiga dia buat Sam ataupun Amos atau sebab dia bila buat Amos tu kan sampel dalam ramai 300 lebih, dia memenuhi Critchie and Morgan punya apa. Kuanti punya perspektif lah. Lepas tu bila saya fikir-fikir tu kan, tapi tak apalah sebab Sifu kata okey. Prof. Saida kata okey kan, maksudnya memenuhi kalau 10 hingga 50 yang citation kata apa, pakar apa kan, ada yang 10 hingga sekarang 50. Sekarang ni, kalau program beli sekarang ni, jangan kata nak buat apa ni, fuzzy ke benda semua ni. DDR ni pun dia tak mahu ya. Dia tak mahu DDR. saya ni macam mana boleh terlepas dari peringkat awal dululah kan. Dia pun tengok macam okey kan. Tapi sekarang ni saya dengar ada student di bawah dia langsung tolak, dia tolak apa ni DDR tu. Lagilah kalau kita guna fuzzy apa semua ni, dia kalau guna Delphi Ori tu okey. Sebab dia memang pakar program D. Benda tu. Dan teknik klasik tu. Klasik yang tapi yang tu fully kuali tu kan? Itu memang kepakaran dia program D. Saya itu ni sebab saya dia SB2 saya. Kita terang dekat dia pun okey lah, tak banyak sangat lah nak soal sangat kan, sebab SB1 pun tak ada nak cakap apa. So tak adalah isu sangat, tapi memang pertikaian sentiasa ada bila di bahagian akhir, sebab kebanyakan tesis yang ada ni semuanya nak cerita pasal yang akhir tu, bukan cerita pasal macam kita DDR ni, kita cerita yang sebab kita sebenarnya fasa 2. Fasa yang kritikal tu fasa 2 kan, membina membentuk dan membangunkan, maksudnya kan, sebab tu namanya design and development research, betul tak? Pada yang kita baca. Dia orang nak yang akhir tu. Sebab itulah dia macam dia ambil yang apa ni, boleh tak mahu kebolehgunaan. Dia nak keberkesanan. Jadi NGP ni jadi dia orang pandang kecil je. Sebab tu saya bila dalam Viva saya ceritakan juga kita kena cerita proses NGP tu macam mana. Dan kalau tapi ialah proses NGT yang saya cerita tu pun tak adalah sehebat mana nak cerita nak hebat mana pun tak boleh, sebab dia duduk kat fasa 3. Tapi kalau macam Zena, NGT tu dia fasa yang kedua, memang boleh cerita benda tu jadi hebat. Okey. Bila bentang dia tengok dia tengok data eh 70% ke atas. Bersetuju. Jadi dia macam apa benda ni? Kuantitatif.
cerita bersetuju-bersetuju, dia tak nampak tu. Jadi waktu cerita di fasa yang kedua tu, cerita dengan detail macam mana. Dan nampak hebatnya proses NGT tu, kita bengkelkan. NGT tu sehingga keluar apa? Konstrukt dengan elemen tu kan, yang tu penting kan. Sebabnya daripada pakar, bukan perspektif. Yang maksudnya memang betul-betul daripada pakar macam saya, mungkin akan buat yang heterogeneous lah. Pakar yang daripada maths, maksudnya pakar STEM, dan juga pakar yang nilai akhlak tu, yang akan terlibat untuk apa tu, NGT dengan ISM tu. Kan, jadi itulah. Macam doktor pun guna pakar yang heterogeneous ke macam mana kalau di fasa 2 untuk membangunkan elemen dengan konstrukt tu? Pakar kita pilih, saya pilih tiga jenis pakar. Satu ICT, satu curriculum, satu apa ni, bidang. Pakar bidang. Jadi ada ICT, lepas tu pakar bidang maksud TVET. TVET juga. Curriculum dari segi curriculum. Yang mahir tentang curriculum. So heterogeneous lah juga, maksudnya tiga. Kan macam saya jugalah, kan ada STEM, matematik, dan juga sebab saya nak memasukkan elemen nilai dan akhlak tu. Jadi kena ada pakar yang tekan macam, walaupun dia tak pakar dalam curriculum, tapi dia kena, dalam proses FAZI semuanya kena berjalan, semua kena jawab soalan tu. Tapi tak apa, yang Azina punya nanti kalau kita pun nak tengok jugalah, sebab hebat tu kan. Okay, thank you sharing. Saya juga tak. Jangan lama-lama, jangan laju sikit. Okay. Kawan-kawan yang lain, terima kasih banyak doktor. Terima kasih. Baik Azlina, terima kasih. Azlina ni bukan Azlina, kalau guna NGT di design, dia tak menuju menjurus kepada modified NGT. Azlina guna NGT pure NGT. Dia NGT pure. NGT yang modified. Yang tu pun confuse juga tu. NGT yang asal dengan NGT yang modified. Sebab bila baca buku Prof. Saidah, dia sebut modified NGT. Kan? NGT ni, kita lebih gunakan di fasa 3, iaitu fully quantitative. Macam Dr. Nuzul tu modified NGT. Macam tu. Macam saya pakai tu sebab nak guna pandangan pakar awal, kuali, dan baru group discussion, then kuali dulu, lepas tu baru keluar output dalam bentuk kuanti. Itu adalah NGT, NGT bukan modified NGT. Itu adalah NGT. Kalau modified ni, dia guna macam Dr. Nuzul di ujung, di fasa yang terakhir, fasa penilaian, boleh gunaan model tu. Okay? Faham tu dulu. Itulah saya pun confused. Sebabnya ada yang tu kan, sebab saya cari-cari yang tu Azina, macam tak berapa nak faham. Itu saya tanya dekat doktor itu kan. Azina punya pakar bukan 30, dia antara 9 hingga 12. Saya 9 hingga 12 tu lah, Harvey dengan Holmes tu. Kan idea. Azina punya FDM di ujung, Azina no need lah nak ranking sebab Azina dah SM. So tengok balik RORQ. Itu tak perlu untuk ranking lagi, just tengok validate balik je lah soal sidik tu, dengan tiga syarat tu dia nilai di threshold, kemudian tengok pada peratus kesepakatan pakar, and then defazication. Defazication tetap ada result, tapi no need nak tengok sebab itu ranking semula. Kita tengok dua yang awal tu lah, memenuhi triangular fuzzy number punya tu syarat. Okay, terima kasih banyak doktor. Terima kasih Dr. Nazim, Dr. Nizam. Alright. Okay, lebih kurang lah. Saya ingat lebih kurang macam tu lah NGT ni. Kena buat lah Nizam lah. Kena main bincang, jumpa untuk nak, macam mana nak jalankan bengkel tu. Untuk faham betul lah macam mana NGT tu. Nak terang macam gini ni, proses nak buat tu, bukan kata penerangan tentang NGT ni kita boleh terang macam ni, tapi bila nak jalan betul, macam mana nak tanya, macam mana nak conduct satu bengkel tu yang penting tu sebenarnya. Sebab yang tu yang nak tahu macam apa yang kita nak dapat dalam bengkel kita tu. Okay, Zam. Okay. Baik, ada soalan lagi? Belum setengah ni.
Siang Dr. Nuzul, kita ambil masa Dr. Nuzul ni. Yang bagi apa, ambil masa okay, tadi. Okay. Apa ni, nampak tadi ada Dr. Zelani. Dr. Zelani ada lah. Kita risau lah. Kawan-kawan pakar ramai lah ni. Ini sesi sharing lah. Saya bukanlah nak pakar dalam NGT pun. Cuma saya share apa yang saya buat. Untuk sisi saya itu saja. Apa yang saya buat. Nak kata perfect betul sangat pun wallahualam lah. Tapi itulah yang berlaku lah pada saya. Nanti boleh hands on dia punya template tu. Kita tunjuk macam mana nak masuk. Yang pentingnya nanti macam mana nak hands on tu. Sebab sekarang ni Dr. Nizam ada sediakan template yang dah siap dah. Cepat lah maksudnya untuk buat pengiraan dapatkan persetujuan tu. Macam saya buat manual. Tak ada template tu. Balik ke Azlina tadi. Kalau Azlina guna NGT di design, bermaksud proses untuk Azlina nak mengeluarkan item-item tu, itu yang akan digunakan nanti untuk ASM. Okay? Dan daripada situ pula bawa ke FDM. Okay, mengubah sikit je dia punya item-item tu untuk setiap bahagian tu. Jadi susah sikit di bahagian design menggunakan NGT sebab memang pure lah. Itulah kekuatannya NGT duduk di situ. Ya. Yeah. Kalau duduk di ujung memang ada sikit dia punya pertikaian lah. Ada pertikaian. Ini dalam bentuk persen. Sebenarnya dalam bentuk persen tu itu dari segi kuanti, tapi kalau proses perbincangan awal tu dimasukkan juga dalam tu sebab dia ada 15 orang, dia ada 30 orang. Jadi perbincangan awal tu juga outputnya akan keluar dalam bentuk kuali, dalam bentuk perbincangan temubual. Ya. Yeah. Boleh keluarkan output dalam bentuk kuali plus percentage. So dua output. Tu ya, Dr. Zul. Ya, yeah, tapi untuk ni kita tak keluarkan dia dalam, kita tak bentang data yang apa kualitatif tu. Kita yeah. Tapi kita gunakan dia di fasa, bukan di fasa, di bab 5, bab perbincangan. Kalau kita bab 7 lah. Kita gunakan di bab 7 hasil daripada dapatan apa tu perbincangan tu dalam NGT. Kita masukkan dia di bab 7 juga. So, okay. Okay. Kawan-kawan, lebih kurang macam itulah. Minta maaf lah kalau ada salah ataupun kekurangan dalam bengkel, bukan bengkel lah. Dalam sesi sharing ni, saya minta maaf lebih kurang. Kut-kut kalau ada yang tersangkut dalam hati korang nak tanya tu, boleh je direct call. Kita sembang. Mungkin, ayolah bila cakap, kita cakap dalam keadaan macam ni. Sebab tu, saya lebih suka face to face sebenarnya. Dua hala. Kita boleh terus cakap. Ni kawan-kawan ada yang segan nak bertanya ataupun takut ganggu saya waktu saya memberi penerangan. Jadi just diam, tanya satu soalan, segan lah nak tanya, takut-takut lagi nampak macam teruk sangat aku tanya soalan ni. Macam Din, jadi saya ingat ada lagi tu lah hati dia nak tanya tu. Tapi dah takut nanti nampak tu sangat pula. Okay tak apa, Din kalau ada apa-apa nanti call je Din. Kita boleh sembang-sembang sharing ah. Ha? Din ah. Ha? Din, ada ke Din? Ataupun tadi Hafizu pun ada. Salahuddin. Ya. Ambil nombor telefon nanti kita sembang-sembang. Jangan bagi ada sangkut-sangkut dalam hati you. Boleh tanya kita sembang. Mungkin ada benda yang saya terangkan tadi silap kata pun tak puas hati Din nak dapatkan makluman tu. Nanti boleh sembang-sembang lain. Hafizu soalan tadi, Hafizu Aiman tu boleh tanya tadi. Nah, ha? Alright, boleh call, no problem, insyaAllah. Set masa kita sembang-sembang. Saya pun tak kata yang saya cakap ni betul tepat sebab pandangan kalau kita tengok Dr. Rizwan dengan Prof. Saidah pun ada dia punya kelainan, dia punya pendapat dia orang tu. Yang ni cakap macam ni, yang ni cakap macam gini. Tapi masing-masing ada kekuatan masing-masing apa kan. So macam itulah dalam bila kita buat research ni sentiasa ada benda yang baru, kita tak boleh cakap kita punya betul dan tepat sepanjang masa. Kali ini dia jadi relevan, untuk lain masa tak relevan. Macam tu lah. So yang penting kita tahu apa dia method ni dan tengok macam bila masa sesuai nak pakai. Macam hari ni pun saya terangkan saya guna di fasa ketiga, Azlina dia gunakan di fasa yang kedua. Sangat menarik. Situ kekuatannya. So macam tu lah lebih kurang. Saya ucap terima kasih, saya serahkan balik pada Dr. Nizam. Yang berbahagia Dr. Nizam.
Okey, baik, terima kasih Dr. Nuzul. Jadi mungkin untuk next bengkel kita akan tengok macam mana cara nak key in masuk data, okay? Sebab kita nak masuk tu dalam template yang ada tu. Resultnya macam Dr. Nuzul tunjuk tadi lah, cuma sebelum dapat result tu macam mana cara kita nak masukkan. Semalam tengok macam mana cara nak masukkan dalam Razi, okay? Nanti stage yang sama kita akan tengok macam mana cara nak masukkan data dalam nominal group teknik. Mesti menggunakan Excel, okay, dan kesukaran untuk peringkat awal tu untuk kita buat dummy dululah. Dummy soal CD apa semua tu tak apa, benda tu dah ada pada saya tu. Nanti dummy soal CD tu boleh masukkan untuk nominal group teknik. Kita test dulu untuk fasa 3. Bermaksud fasa 3 adalah NGT modified. Okay. Yang fasa 2 tadi untuk design tu adalah NGT yang betul-betul NGT pure. Okay, iaitu semi-quanti punya tu. Iaitu bermula dengan proses perjumpaan awal, penemuan awal antara pakar-pakar 9 orang hingga 9 orang tu. Okay. Lepas tu outputnya keluar dalam bentuk percentage. Itu yang semi-quantinya di situ. Dan itulah kekuatan NGT di fasa tersebut. Yang kita ambil tu pun 9 hingga 12 tu akan bawa ke, kalau guna ASM, bawa ke ASM. Kalau guna FDM, bawa ke FDM, tambah sikit dekat FDM. Okay. Bila FDM di ujung 30, maksimum lah tu, sebab template FDM tu yang update 30 tu cukuplah 30 orang. Okay. So untuk melihat kepada usability of the model di ujung. Jadi defuzzification di ujung tu kita tak tengok, tapi bila kita masuk dalam template untuk FDM, dia akan keluar semua sekali keluar. Kita cuma nak tengok memenuhi syarat triangular fuzzy number dan juga iaitu nilai di threshold dan juga satu lagi tu peratus sepakatan pakar. Okay. So sekarang ni tengok stage di mana kita nak letak NGT Dr. Nuzul yang buat ni. Dia letak di fasa 3, ada orang letak di fasa 1, ada orang letak di fasa 2 di design. So di mana tempat NGT tu berada, di situlah akan menentukan NGT tu pure NGT ataupun modified NGT. Itu ada dalam buku Dr. Wan, ada dalam buku Prof tentang nominal group teknik. Yang modified pun ada, yang kita sebut NGT full lah, NGT penuh lah, real NGT punya. NGT saja. Okay, baik, saya rasa itu aja lah. Boleh ya? Eh? Boleh doktor. Terima kasih banyak dua orang doktor yang baik hati atas sharing. Nora ni lama sangat ni nak tengok, nak dengar DP ni. Azina, nak bukan DP, nak dengar Viva dah ni. Nora, Azina, Zurina ni. Ni orang lama ni, boleh pergi talk dah ni. Doktor Nazrul dia duduk tidur dengan bunga apa pagi tu sekarang. Okey lah, baik. Terima kasih banyak-banyak Dr. Nuzul. Okay. Terima kasih Dr. Nuzul, Dr. Nizam. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Nuzul. Terima kasih Dr. Nuzul. Terima kasih Dr. Nizam. Terima kasih Dr. Nuzul.